karena dengannya halal yang tidak halal halalnya kalau disembeli karena Allah kalau disembeli bukan karenanya bisa jadi tidak halal oleh sebab itu mesti hanya karena Allah SWT. ta'ala maka diketahuilah bahwa menyembelih selain atau karena atau dengan nama selain Allah itu adalah dilarang وَكَذَلِكَ فَهُمْ يَزْحَبُونَ إِلَىٰ أَنَّ تَقَرُّبًا Mereka memahami siapa mereka? Kita bicara tentang akidah siapa nih? Alul, alul hadis. Nah. Mereka begitu pula mazhabnya bahwasanya menyemlih dalam rangka taqarrub kepada Allah termasuk ibadah wa annahu la yajuzu at-taqarrub li ghairi Allah ta'ala bi mithli hadhihi al-ibadah dan mereka pula sepakat tidak boleh taqarrub kepada selain Allah dengan menyembelih ini atau dengan ibadah seperti ini berarti kalau ada orang menyembelih untuk selain Allah apa misalnya untuk menyembah ya untuk diberikan kepada penunggu penunggu lembah, penunggu gunung, penunggu muara dan sebagainya. Berarti termasuk termasuk menyekutukan Allah. Sekalipun baca bismillah. Sekalipun baca bismillah, sekalipun tahlilan 50.000 kali, sekalipun selawatan 150.000 kali. Karena niatnya sekarang bukan lillah tapi lirai lirai rilah sebab itu ini termasuk ibadah syirik yang mesti ditinggalkan oh itu budaya kita ya budaya kan tidak wajib nah tidak ada aturan mewajibkan ikut budaya tidak ada kan ada aturannya lah setiap kita harus melaksanakan budaya tidak ada Sebagaimana juga syariat tidak melarang menghidupkan budaya selama tidak bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan. Apalagi asalnya budaya itu aslinya tidak ada yang bertentangan. Asli budaya seluruhnya tidak ada yang bertentangan di syariat sebenarnya. Cuman karena budaya itu kan dinamis berubah-ubah dia. Hanya terjadilah yang keluar dari as asli tadi. Coba lihat tuan, tuan Aslinya kaum wanita itu dari dulu lagi zaman purba di rumah mereka. Yang laki-laki begitu keluar. Sekarang enggak laki-laki yang di rumah. Perempuan yang yang kelihatan di luar. Apakah ibadah budaya ini yang dilestarikan? Ya tidak. Ini lestari berubah dari yang asli. Dulu kan kalau putri Melayu itu dipandang laki-laki tertunduk malu. Kalau sekarang banyak yang kalau dilihat menyeruduk bikin malu. Ya, ada juga yang malu-malu masih ada. Tapi ya, ada karena sudah berubah. Iya kan? Mana ada malu lagi? Nah, apakah ini budaya asli? Tidak. Makanya nah, budaya itu tidak ada, apa namanya, eh, boleh dikatakan eh, selalu berubah-ubah. Kalau syariat tak, tak berubah. Dan sebab itu, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, <tuh> Maka budaya yang mengandung syirik itu ya wajib tinggalkan karena tidak ada wajib diikuti. Tidak ada aturan yang mengatakan wajib diikuti. Kalau agama undang-undang dasar sendiri mengatakan wajib ber beragama, sehingga orang tak beragama tak legal tinggal di negara ini. Betul kan? Orang yang tak beragama tak legal walaupun ada sebagian, tapi tidak legal. Yang legal adalah orang yang menjalankan agamanya. Kau muslimin muslimat dirahmati ba -kan <coughs> ya, di kan Allah bahkan menyembelih ini termasuk ibadah paling khusus yang hanya boleh diberikan kepada Allah ta'ala dalilnya adalah firman Allah tabaraka wa ta ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين الان نعم كتكلم تسموني صلاتكم ونسكي دنسمليهنكم ومحياي حيدبكم ومماتي دنماتيكم Lillahi Rabbil Alamin Hanya Lillahi Rabbil Alamin Bagi Allah Rabb pemilik alam semesta La syarikalah Tidak ada sekutu baginya Berarti tidak boleh menyembeli, Tidak boleh salat Tidak boleh beribadah Kecuali kepada Allah Wa bizalika umirtu Se Itu yang disuruh kepada aku Wa ana awalun muslimin Dan ada Dan aku adalah orang-orang yang pertama-tama Masuk Islam wa man zabaha li ghairi Allah fa man zabaha li Allah taala siapa yang menyembelih kerana selain Allah lima lakin bagi kerana malaikat awli jinnin atau bagi jin awli salihin atau orang saleh awli ahadin al khalq atau salah seorang dari makhluk Allah kerana itu menyembelih takziman lahu ibadah dalam rangka menakzimnya dan beribadah faqad hakama atau faqad hakama alaihi alul ilmi birriddati wal kufur para ulama menghukum orang ini murtad dan kafir murtad dan kafir li hadis nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa ulama mengafirkan karena tidak boleh mengafirkan orang Islam tidak boleh li hadis nabi sallallahu alaihi wasallam karena hadis nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali yang dikafirkan Allah dan Rahim. لعن الله من ذبح لغير الله. الله ملأنت أن من يملك الناس لين الله. قال النووي رحمه الله بركاته إمام النووي صحيح مسلم. أما الذبح لغير الله عادا من يملك الناس الله فالمراد به ما كان مقصود دعنه أي يذبح باسم غير الله تعالى yaitu menyembelih dengan nama selain Allah. Kaman zabaha lis-sanam. Seperti orang yang menyembelih untuk berhala. Awil salib atau untuk salib. Awil awli Musa atau untuk Musa. Awli Isa sallallahu alaihi ma atau untuk Isa sallallahu alaihi wa sallam. Ka'bah bahkan untuk Ka'bah. Wa nahwi Fakullu hadha haram Semua ini adalah haram Masih berkata Imam An-Nawawi Wala tahillu hadhi zabihatu Sembelihan itu tidak halal Sawa'an kala zabihu Baik yang menyembeli Musliman orang Islam Atau Nasraniyan Atau orang Nasrani Atau Yahudian Atau orang Yahudi Berarti tidak halal Tidak halal Tidak nah. Apa yang ada alat ini? Sembilihan Sembilihannya tidak halal Sekalipun yang menyembeli orang Orang Islam Kalau dia menyembeli dengan nama selain Allah Tabaraka wa Ta'ala Fa'in qasada ma'adhalika Ta'zimal mazbuhi lahu Gairallahi Ta'ala Kalau tujuannya Tadi menyembeli Bukan nama Allah ya Nah kalau diiringi dengan tujuan Menta'zim mengultuskan orang yang karena itu disembelih yaitu orang saleh malaikat Ka'bah Kau dengar dengan itu ghairu Allah selain Allah wal ibadah lahu dan menganggap ibadah baginya kana zalika kufran ini mengafirkan dia jadi Imam Nawawi mengatakan kalau dia menyembelih karena selain Allah dalam rangka beribadah kepada selain Allah jadi maka dianggap ku, kufur Fa'inka naza bihu musliman kabla zalik sekalipun yang menyembelih itu muslim sebelumnya. Sara bizarhi murtad dan dengan menyembelih karena mengultuskan malaikat orang saleh Ka'bah dan makhluk lainnya maka dia dianggap kafir murtad dari agama Islam. Jelas ya. Berarti Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa sembelihan yang disembelih bukan atas nama Allah maka haram dimakan. Nah, bila dia menyembelih karena bertujuan ibadah kepada orang yang karenanya disembelih maka orangnya dihukum keluar dari Islam. Paham, Ustaz? Paham sudah kita Baik, azan dulu Masyaallah kiram ya Allah kita ulang berkata Imam Nawawi rahimahullah bahwa ketika Nabi alaihi salatu la'anallahu man zaha man Allah melaknat orang yang menyembelih karena selain Allah dilaknat artinya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala berarti ini bukan dosa biasa dosa besar karena yang diancam laknat itu adalah dosa-dosa Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah Qala al-Nawawi berkata Imam al-Nawawi rahimahullah Dalam syarah sahih muslim Apa kata beliau? Amma zabhu Amma zabhu li ghairillah Adapun menyemlih Karena selain Allah menyembeli dengan niat selain Allah. Maksudnya apa? Fal muradu bihi maksudnya adalah ayazbah bismin atau bismi ghairillah. Biasa kan kita nyembeli bismillah dengan nama selain eh dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar. Lalu dia sembelih dengan nama selain Allah, Bismil Husain misalnya dengan nama Husain. Husain itu siapa? Nama Allah. Nama siapa? Nama manusia, nama makhluk. Atau bismi. Hah, sama nama? Ridwan, bismi Ridwan misalnya dengan nama Ridwan. Lalu disembelihnya hewan itu, kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Bismi ghairillah seperti orang yang menyemlih dengan niat untuk berhala Bismillah misalnya Bismil dan seterusnya Awis salib Atau karena salib Bismis salib Awli Musa Karena bagi orang-orang itu Itu dimuliakan salib itu di, disucikan Awli Musa Atau menyembelih bismi Musa dengan nama Nabi Musa alaihissalam awli Isa atau bismi Isa awli al-Ka'bah atau bismi al-Ka'bah dengan nama Ka'bah wa nahwi zalik dan yang seumpama itu fa kullu hadha haramun ini semuanya haram kata siapa tadi? Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala <coughs> wala tahillu az sembelihan ini yang disembelih dengan nama selain Allah ini tidak halal sawa'an كان az walaupun yang menyembelih siapapun yang menyembelih musliman baik muslim atau Nasrani atau orang nasrani atau yahudiyan atau orang ya Yahudi tetap tidak halal. Apa sebab? Karena dengan nama selain Allah. Berarti halalnya kapan? Dengan nama Allah. Haram kapan? Dengan nama selain Allah. Siapapun orangnya. Baik. Kemudian, <tuh> Fa in ma Sudahlah menyembelih dengan nama selain Allah, nama Nabi Musa, Nabi Isa dan sebagainya tadi kalau dia bermaksud dengan menyebut nama selain Allah ketika nyembeli itu diikuti dengan tujuan dalam hati maksud ta'zimal mazbuhi lahu mengultuskan menta'zim orang yang karenanya disembeli tadi disembeli karena apa tadi? berhala atau karena orang Salih atau karena nama Nabi Isa atau Nabi Musa. Nah kalau disembelih dengan nama orang itu diikuti tujuan mentakzimnya. Gairullah selain Allah wal ibadah lahu dan bermaksud beribadah kepadanya karena dalikah Ini hukumnya kah kafir. Berarti kalau diiringi dengan keyakinan dalam rangka beribadah maka hukumnya kah? kafir fa in musliman seandainya penyembelih tadi sebelum itu seorang muslim dengan menyembelih seperti ini dia menjadi mur murtad oleh sebab itu hukumnya apa mesti disuruh ber bertaubat kalau tidak diterapkan hukum murtad kepadanya jelas oh? jelas ulang balik nyalu nampak <laughs> bila dia menyembeli dengan nama selain Allah untuk sembulan, untuk takar untuk untuk dengan nama selain Allah tapi tidak berniat mentakzimnya dalam rangka ibadah jelas tetapi hanya menyebut nama saja tanpa mengutuskannya maka hukumnya haram kata Imam Nawawi tadi tapi kalau dengan niat meribadah kepadanya baik kepada orang saleh tadi kepada malaikat kepada nabi Musa nabi Isa dan seterusnya diikuti niat ha niat beribadah kepadanya maka hukumnya kafir dia seandainya dia Muslim sebelumnya dihukum mur, murtad dan diterapkan padanya hukum orang-orang murtad, jelas intinya bahwa ahlul hadis tidak mungkin menyembelih atas nama selain Allah, dan mereka menganggap ini suatu pelanggaran besar, baik dengan keyakinan ibadah kepada nama yang disebut tadi atau tidak berkeyakinan iba, ibadah. Tentu saja kalau beribadah lebih parah